Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, kali ini di hadapan saya ada bahan bonsai sancang. Untuk lingkar batang ini 30 lebih sedikit. Ini saya budidaya dari stek. Sebenarnya bahan ini sudah pernah saya tanam di ground ya, di lahan ground. Berhubung tempatnya kurang maksimal, ini saya lakukan pemindahan kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Nanti saya akan mau melakukan cek untuk pondasi bawah dulu. Nah, kita cek untuk ban ini dari sebelah sana ya, seperti apa. Oke, ini dia ya untuk bahannya dari sebelah sini. Ini sedikit pun belum pernah saya lakukan untuk seleksi cabang di atas ya, karena untuk keproporsian akar di bawah belum maksimal sama lingkar batang, sama besar batang. Dan sebelum saya melakukan untuk pengecekan akar di bawah, saya akan melakukan pengurangan terlebih dahulu untuk cabang-cabang kecil ya, seperti contoh pada cabang seperti ini kurang maksimal ya. Mungkin kalau yang seperti ini terus daun atasnya lebar subur, mungkin tidak akan saya kurangi untuk membantu mensuplai pembesaran akar di bawah. Nah, nanti mungkin kalau sudah akarnya proporsi sama lingkar batang, akan saya lakukan untuk koreksi cabang yang ke depan mau saya pakai. Oke, langsung saja. Nah, seperti apa nanti, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya dan berbudidaya. Selesai, kali ini sudah saya lakukan pengurangan anak cabang yang tidak maksimal. Seperti di sini tadi, banyak sekali keseluruhan cabang yang naik ke atas ini. Beberapa cabang yang tidak maksimal saya buang. Ini nanti mungkin tidak akan saya lakukan pengurangan keseluruhan cabang ini ya. Karena apa? Nanti untuk ke depan saya pengen memaksimalkan untuk akar di bawah, karena dimana besar batang sekian harus mempunyai proporsi akar yang besar juga, nanti menyesuaikan untuk akar. Kenapa di cabang-cabang di atas tidak dibuang, karena tentunya kita harus mempelajari secara botani ya, dimana kita mau membesarkan akar tentunya jalur nutrisi ke atas cabangnya harus ada. Nanti seperti apa, saya mau cek langsung untuk pembongkaran media tanam ini. Oke, langsung saja saya mau lakukan koreksi nanti beberapa akar, atau kita cek dulu ya nanti seperti apa akarnya di bawah.
di sini sudah saya lakukan pembongkarannya. Nah, seperti yang saya bicarakan di depan tadi, kita belajar anatomi ya untuk pembesaran akar. Nah, seperti saya ambilkan contoh untuk akar ini ya. Akar di sini untuk kasih asupan nutrisi ke cabang ini, walaupun beberapa persen dari akar ini kasih asupan ke cabang-cabang yang lain. Nah, seperti ini, dari sini akar ini nanti asupannya ke sini. Nah, sama juga yang di sini, sama juga yang di belakang sana ya. Semakin cabang di atas banyak, semakin kita memproporsikan pembesaran akar semakin cepat. Nah, nanti kalau akarnya kita cek secara berkala, kala sudah proporsi dengan besar lingkar batang ini, mungkin baru akan saya lakukan koreksi cabang beberapa di atas. Oke, saya langsung mau melakukan untuk ini, sangat ruwet sekali akarnya. Akan saya coba untuk mengarahkan akar dan pengurangan akar terlebih dahulu. Oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan pengerjaan pengurangan akar, dan saya sisakan beberapa akar yang nanti ke depan saya mau pakai. Dan di sini saya mencoba untuk membuat alur ya, dari terusan akar di bawah menuju ke cabang yang nanti ke depan saya mau pakai. Mungkin insya Allah kalau tidak ada perubahan, nanti menunggu perkembangannya seperti apa. Untuk mukanya saya ambil dari sebelah sini ya, nanti ke depan. Nah, nanti mungkin cabang saya mau, yang mau saya pakai 1, 2 di sini. Ini untuk terusan ke atas, terus di sini sama di sini. Mungkin yang saya buang 1, 2, 3, 4, 5, tapi menunggu nanti perkembangannya seperti apa. Tapi untuk jalur nutrisi akar sudah saya kasih alur menuju cabang-cabang yang ke depan mau saya pakai. Nah, dan tadi sudah saya bersihkan
pakai sikat, pakai air, kemudian setelah kering saya kasih salep kambium bekas luka alur atau pengurangan akar, dan setelah kering lagi ini saya kasih antrakol ya, untuk mencegah jamur ataupun membasmi jamur yang ada pada batang utama. Sudah saya kembalikan untuk ringnya, nanti setelah benar-benar kering baru akan saya timbun pakai media tanam sekian. Paling nanti yang bagus di sini ya, pasir Malang. Biar kenapa? Karena luka baru, kalau kita kasih media yang pasir ladu kali mungkin akan mengakibatkan jamur pada luka baru. Oke, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai ini. Ini berawal dari stek sancang lingkar batang 30 lebih sedikit. Mulai dari awal tanam sampai saat ini sudah hampir 1 tahun kurang sedikit ya. Kenapa ini lama? Karena steknya sangat besar sekali ya. Lain-lain lagi kalau steknya sejempol kaki itu agak sedikit cepat untuk mengejar proporsi akar serta seleksi atau pembuatan kerangka dasarnya. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang ini, akan selalu saya update terus untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi semangat untuk teman-teman terus berkarya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.